Megiddo dong. Oke. Bang, gila. Keren, keren. Manis banget kamu, Suna. Aku berikan semuanya kepadamu, Suna. Suna. Untuk IGM game, gue gak pernah berubah. Tetap si Selos, kalau gak Selos, EXP atau experience. Oke, kita langsung lihat saja. Untuk size awal itu 800 MB-an di Play Store. Agak lama ya loadingnya. Oke, ini dia kota Tempest. Kota Tempest. Ini untuk grafiknya menyesuaikan kayaknya sama Davis masing-masing. Berhubung gue juga Davisnya Davis HP kentang, jadi ya mungkin agak blur kayak gini ya. Oke. Nah ini dia. Wow, mantap. Oke, dan ya kayaknya menyesuaikan dengan Davis masing-masing perangkat ya. Ini kerasa agak ngeframe sih di gua. Oke, di depan ada si Benimaru. Kita suruh interaksi sama si Benimaru di depan. Diberi-sama. Oke, klik yang ini. Nah. Oke, depan sana ada si Miling ya. Rimuru. Enak banget suaranya si Miling. Gua suka, cute gitu loh. Umur udah tua, kelakuan bocah banget si Miling. Gua suka banget sama kepolosan dia. Suaranya cute. Dan di depan itu ada si Suna. Sama? Suna? Oke, suaranya itu loh. Wow, adem. Overall ke kecantikannya sih si Suna ini. Ken. Oh, guys, ini dia untuk battle pertama kita di game Slime Memories. Di sini kita ngelawan si semut ya. Oke, stuck gua. Nah, baru bisa lagi. Oke, kita pengen tahu untuk pertempurannya dan ya, ini dia. Untuk skill-skillnya ada di bawah, ini dia attack enemies. Kita bisa pilih. Oke, jadi di sini kita memilih skill tipe apa yang kita butuhkan dan kita bisa menggabungkannya seperti ini untuk menjadikan skill itu menjadi combo. Oke, kita dikomboin. Oh, bisa pilih banyak ternyata. Gue kira hanya bisa komboin sampai 4 skill aja. Ternyata bisa semua, bisa banyak. Damage 200%. Wah. Gede, uy. Mantap. Oke. Untuk efek skillnya lumayan oke sih. Oke, ready. Di sini ada lagi kayaknya. Oke, ya ada lagi 3 smooth. Dan ini dia. Slime semua ya, si Rimuru semua. Oke, kita klik yang ini. Kita klik. Aktifkan. Oke. Di sini ada perubahan tipe skill ya ketika kita mengaktifkan yang itu tuh tadi apa sih namanya dan kita komboin aja langsung kayak tadi. Oke, ini Rimuru semua dong. Sisa satu, damage 200%, Milim, Benimaru dan satu lagi Rimuru. Combo trio, wak. Oke, selesai. Udahkah? Oh iya, gue penasaran nih sama si Gopta. Dia jadi karakter bintang berapa ya? Ini masih ada lagi. Wow, ini dia ultimate. Bercahaya-cahaya soalnya. Dan di sini kita bisa milih ya, Benimaru atau Milim. Oke, si Milim sih. Dan di sini ada Benimaru. Oke, kita langsung dikomboin kah? Bentar. Ini nggak bisa yang lain ya, Benimaru cuma yang ini. Oke, kita langsung aktifkan aja kombonya. Ini ya ultimate dari slime. Dari Rimuru sama. Wow. Megiddo dong. Oke. Jujur aja gue nontonnya merinding waktu di animenya. Salah satu skill yang ngebantai seluruh pasukan. Buat jadiin Rimuru syarat untuk jadi itu loh, Demon Lord. Sama buat ngidupin Sision, juga anak buah Rimuru yang mati. Oke, setelah pertempuran tadi kita disuruh untuk nge-download file tambahan 2GB ukurannya. Sip. A few moments later. Kalau nggak salah ini teh di episode pertama season 1 kan ketika pas Rimuru awal reinkarnasi jadi slime.
awal ketemu sama si Veldora, naga badai. Oke. Ya, ini dia. Pas Rimuru jalan-jalan ketemu sama beberapa monster. Oke, kita langsung lawan. Ini ada si kelelawar. Oke, 3 skill. Kita bisa gabungkan semua kayaknya. Ya, betul bisa. Kita langsung combo. Ini skill awalnya Rimuru kan? Oke, gue nostalgia di sini. Kayaknya ini untuk game ngikutin alur dari anime ya deh. Mulai dari season 1 ini. Oke, di Veldora ini kita aktifkan ternyata dan oke, perubahan skill lagi. Oke, gue agak paham sekarang, udah paham. Jadi fungsi-fungsi dari skill di paling kiri ini buat apaan, dan yang paling kanan ini buat apaan juga. Dan ini ya, ini ada ultimate lagi si slime. Kita bisa gabungkan lagi. Oke, 3 langsung kita aktifkan. Dan ini dia ultimate-nya. Kita lihat ultimate-nya. Horororora. Bang, gila. Keren, 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 keren. Animasi skill-nya wow. Ajib bener. Oke, no loading. Dan ya, kita selesai. Biasa reward battle kita dapatkan. Kita next aja langsung. Oh, Veldora juga ikut naik ya di sini. Di sini awal ketemu Gobta ya, ras goblin. Kita langsung skip aja langsung percakapannya. Ya, di sini langsung tutorial. Ternyata kayak kita tekan di sini rekrut. Oh, langsung dikasih gacha dong. Oke, ini free ya, gratis gacha 0 di sini 10 kali. Oke, lumayan free gratis gacha 10 kali. Kita dapatkan animasi gacanya Rimuru jalan. Oh, di tempat ini. Gua kira dibiarin jalan aja nanti selesai sendiri. Oke. Kok lapor. Wih, kuning dong. Ungu juga. Bau-bau enak ini, sedap. Ada kuning, ada ungu. Oke, ini rare. Satu, kedua rare juga. Oke, masih rare, belum dapat aba-aba ini. Oke, rare lagi ya, sama aja tadi. Oke, oke, Elise, ayolah. Ini udah ke berapa? Ah, dodol, udah biarin aja. Oke, waste. Oke, oke, masih rare aja. Oke, ini rare juga. Ini udah dong. Wah, ya, ungu nih. I can help but kill. Oke. Okay. Oh, si kakek legend. Mantap. Kita dapat satu epic kayaknya ini. Atau apa? Ungu ya. Bintang berapa ini untuk karakter ungu? 5 kah? 4? 5 ternyata. Oke. Okay. Hakuro. What? Bukannya gua dapat kuning satu, ungu satu ya? Kok cuma ungu doang sih? Yang kuning mana? What, no, wait, kemana ini? Gue nggak tahu ya masalah gacha tadi. Perasaan gue itu dapat ungu satu sama kuning yang satu loh. Yang kebuka ini ungu, kuningnya nggak tahu kemana, atau emang si Hakuro ini ya? Ah, kalian komen aja di bawah masalah gacha itu gimana? Atau sama kayak macam gue ini? Atau emang ada keeroran? Gak, gue perasaan dapatnya kuning satu, ungu satu deh. Ya, kita langsung komboin aja dah. Bodo amat sama itu gacha. Oke, kita langsung. Oke, percobaan menggunakan si kakek legend ini, guru dari si Gobta. Oke, bos, serangannya lumayan ya, sakit. Ini si kelelawar. Oke, kita pakai yang ini kok. Kalau pakai yang itu, yang ini langsung. Ah, cila amat di magmo. Wush. Ini si Veldora belum bisa gua aktifin ya. Padahal gua pengen pakai itu. Pengen lihat lagi. Oke, kita langsung combo yang ini. Cebas. Masih belum mokat aja ini si kelelawar. Satu serangan lagi baru bisa modar ini. Padahal dikit lagi tadi. Oke, ini buat apaan?
kita close. Kita langsung pakai ini. Satu lagi, langsung aktifkan. Final attack. Ya. GG Gaming. Oke, kecil-kecil GG Gaming. Gua lupa namanya, dia siapa. Langsung naik aja. Oke, naik level semua ya. Oke, oke. Untuk ngebuat kotanya kita ngebangun sendiri di sini ya. Ngebangun sebuah negara macam dari animenya. Jadi kita nggak secara otomatis mendapatkan apa namanya tempat tinggal. Tapi kita ngebangun sendiri mulai dari nol. Kalau dilihat dari story animenya itu sendiri malah ini lebih seru ya nanti ke depannya. Ini awal-awal aja udah lumayan, nanti ngelawan King Ogre. Buat spoiler aja dah buat kalian. Tapi ya it's okay buat story-nya. Dan kita ngebangun kota. Kita masih ada di tahap tutorial. Buat kalian yang pengen re-roll susah banget ngomongnya gue. Kayaknya bakalan lama juga ini tutorialnya, gila. Masih agak lama. Ini daily, event, dan okay. Apa ini? Oh, okay, skill baru. Atau kalau di sini menu baru terbuka dalam bentuk macam skill barunya Rimuru ya, dalam artian. Oke, selesai kah? Nah, oke. Kita, oh ini dia, kita bisa gerakin, kita bisa jalan-jalan di sini, pergi kemanapun. Suasananya emang adem banget ya, apalagi iringin musiknya ini. Dan gua harap nggak copyright ini musik. Di lobby itu musiknya gila, musik copyright kayaknya. Nyanyian itu kayaknya copyright sih. Dan semoga yang di dalamnya itu bukan copyright ya. Gua harap, I hope. Oke. Kita ke sini. Ini menu apaan? Oh, interaksi sama ini apa sih karakter? Nah, ini si Suna ngedate dong. Ohayou gozaimasu. Suna-chan. Manis banget kamu, Suna. Aku berikan semuanya kepadamu, Suna. Suna. Senang. Terima kasih banyak. Dia happy. Suna-chan. Aku padamu. Level 5. Sepertinya ini menu menaikkan level persahabatan deh. Ini untuk Suna gua level 5 ya. Oke, Suna-chan gua. Kita next ke di sini gua ada 11 kali gacha lagi gratis. Sebenarnya ada 10 kali lagi tapi masih butuh 100 permata lagi. Jadi ya okelah gua gacha di sini aja ini satu kali. Nanti habis ini kita langsung full aja 10 kali door dan rare juga ternyata gua dapatnya. It's no problem. Kita langsung return ke lobby lagi. Nah, kita langsung aja rekrut 10 kali. Cekidot door. Kita langsung das. Gua harap dapat bintang 5 lagi, kita tap aja langsung. Koko, lapor. Oke. Okay. Apa ini? Rare. Ini rare. Kita nggak dapat sama sekali kayaknya. Oke, okay, Elis lagi. Kita rare semua itu, nggak dapat ungu sama sekali atau kuning. Kayaknya masalah gacha-menggacha gue itu bau ya, nggak wangi. Ampun dah, nggak ada apa ya? Bodo amat lah. Ini rare semua loh, nggak ada spesialnya. Oke. Tapi masalah gacha kalau di skip itu kurang enak. Walaupun rare semua. Kurobe. Oke. Ini yang terakhir kan? Oke, ya. Ini rare semua, nggak. Kok gini sih? Apaan? Error? What? Musik lobby-nya takut copyright gue. Dan gue udah 3 kali close. Open, close, open, diulang-ulang. Gak tau ini kenapa error muru dari tadi. Ketika gue klik menu gacha full lagi, ya error lagi. Gue gak tahu kenapa. Mungkin kalian bisa komen sama atau enggak macam gue. Oke, sampai di sini aja dari gue dah. Mau gimana lagi kan? See you next, bye-bye. Gue Sikor, bye, thank you.